Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, diskon besar-besaran yang diberikan supermarket Giant menarik antusias warga untuk berbelanja. Iya, diskon besar-besaran tersebut buntut dari rencana penutupan Giant di seluruh Indonesia. Persaingan bisnis retail yang super ketat di tanah air berimbas pada penutupan beberapa outlet supermarket di Indonesia. Saat ini yang terdampak adalah supermarket Giant. Seperti salah satu outlet Giant yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, sejumlah spanduk informasi diskon terpasang di luar dan di dalam toko untuk menarik perhatian warga berbelanja sekaligus berburu diskon besar-besaran yang ditawarkan. Soalnya ada promo, katanya diskon besar-besaran, 5-50% dapat kabar sih. Oh gitu. Tadi belanja apa aja nih? Oh, pulang kapal rumah tangga aja sih, sama sayuran. Tapi gimana ya, sebenarnya sih enak itu belanja di supermarket gitu kan, suka ada diskonnya. Sayang sih kalau ditutup gitu. Sejumlah warga memanfaatkan diskon besar-besaran ini untuk berbelanja aneka kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, manajer outlet enggan memberikan komentar terkait rencana penutupan outlet Giant tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.